Dah borak kan? Bukan matahari. Kalau kita jauh ni buka surat 29. Rumi buka surat 29. 99, 29 dengan 99 lari jauh tu nak. Buka surat tak Rumi. Ada yang nak beli kita ke? Tak, memang tak ada pun. Kalau nak beli pun tak ada. Okey. Baik, kita tengok kepada, kita ulang balik nak. Minggu sebelum kita cuti, iaitu berkenaan dengan solat sunat tarawih dan setengah daripada sunat yang muakkadah. Maksudnya sunat yang dituntut sekali seumur hidup tu muakkadah. Maksudnya sekali seumur hidup kena buat. Yang ni solat sunat tarawih. Tarawih termasuk rehat. Solat sunat yang dilakukan sambil berehat. Sebab apa? Buat dua rakaat rehat bagi salam. Habis diselang-seli dengan selawat lebih kurang, bangkit buat pula dua rakaat bagi salam, rehat lagi. Boleh berhenti pergi minum. Kalau macam solat sunat tasbih, dia tak boleh seria-seria nak pergi minum, nak pergi makan, nak ambil sambung, tak boleh. Tapi tarawih dia boleh sambung. Dia boleh berhenti rehat, kemudian sambung. Sebab diceritakan zaman Rasulullah dulu, sahabat-sahabat bersedak-sedak dengan solat sunat tarawih. Mereka sambil sembahyang, sambil rehat. Kita kalau rehat, pakai tak. Sekali kena kopi tok siap, tak ada. Balik tu. Okey. Itulah nama. Kalau dimaksudkan, apa dia maksud tarawih tu? Istirahat. Yang ni, solat sambil berehat. Sehinggakan ada ulama fiqah memfatwakan boleh kalau kata nak sembahyang sambil tidur. Tapi janganlah buat macam tu pula. Nah, cuma saya nak bicarakan tentang hukum fi. Sihat-sihat lagi kita, katalah itu segan sangat. Tapi rasa sayang dekat sembahyang terawih tu. Fi boleh sembahyang sambil tidur, tidak mengiring. Penyegan sungguh, malu ke Allah. Tapi dibolehkan. Sebab apa? Keistimewaan dia datang hanya setahun sekali. Kalau tinggal rasa rugi, buat di rumah. Tambah kalau buat di rumah 23 rekaat sambil tidur. Saya ingat masuk rekaat ke-8 padam. Ngarut saja. Tapi dia nak abad kepentingan. Sebab dia bukan main macam tahajud ada hari-hari. Taubat, tasbih ada hari-hari. Tapi dia main setahun sekali. Dia datang bersama Ramadan. Habis Ramadan, habis dia. Jadi dia kata, kalau kata bagi orang yang tak mampu untuk berdiri, maka duduklah. Tak mampu duduk, maka berbaringlah. Tak mampu berbaring mengiring, maka telentanglah. Tak mampu telentang, isyaratlah dengan mata tu. Saya kata kalau isyarat dengan mata, yang sujud tu dia macam nak terpejam sikit. Itu isyarat mata. Saya takut isyarat tu, isyarat pi tu. Kalau mati, alhamdulillah. Tapi mati sementara lah. Mati dalam keadaan tidur sambil sembahyang tarawih. Cantik tu bulan Ramadan pula. Okey. Yang mana kita diajar. Ni kita dah baca minggu lalu. Saya ulang. Lafaznya, usolli sunnatat tarawih. Sunnatat dia nak, dia alif lam syamsiah. Idram syamsi. Sunnatat tarawih. Rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya aku sembahyang sunat tarawih dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, baik. Kita tengok. Dan yang mana dia kata, waktu solat sunat tarawih dikerjakan pada waktu bila? Bermula daripada bila? Iaitu dikerjakan pada tiap-tiap malam bulan Ramadan sahaja. Maknanya bermula daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Syakban, tak boleh. Hanya main dalam bulan Ramadan. Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah, semua tak boleh. Kita ada 12 bulan Allah bagi, hanya satu bulan saja hadirnya bersama Ramadan, perginya mengikut Ramadan. Naik-naik anak bulan Syawal, maka habis dah tarawih. Bahkan
dia habis dulu dalam bulan puasa. Betul kan? Kita puasa dah sehari lagi, dia malam last dia tak ada dah. Malam last tu kita puasa, esok tu kita kena puasa. Kita puasa esok. Tapi dia malam tu lah last. Dia pergi dulu daripada puasa. Jadi dengan sebab tu, maka ulama fiqh kata, hampa segan macam mana pun hampa buat lah. Nah, di rumah. Buat seorang-seorang. Sebab dibicarakan tentang Nabi, dia tak buat hari-hari di masjid. Tetapi dia selang seli. Padahal sahabat ni tanya, adakah solat sunat tarawih ini tidak berkepentingan ataupun tidak afdal ditunaikan secara berjemaah? Nabi kata lebih afdal dibuat secara berjemaah tarawih ni. Tapi macam apa Rasulullah? Dia kalau hak yang 10 yang akhir tu dia tak pergi dah. Bahkan kalau kata dia pergi buat 5, dia berhenti. Dia pergi pula. Dia kata kalau aku buat hari-hari jadi wajib dekat hamba. Aku tak mahu benda ni jadi satu kefardhuan, satu kewajipan. Menampakkan Islam itu zalim. Siang paksa umat dia suruh berlapar. Berlapar, tak boleh makan, tak boleh minum. Malam paksa umat dia suruh semayang sampai 23. Atau 8 atau sebagainya. Dia kata tak mahu menampakkan Islam itu keras. Agama yang sadid. Macam nak suruh ibadah saja. Jadi, maka solat itu hanya sunat semata-mata. Tapi sunat itu berkepentingan yang mana didatangi oleh Allah setahun sekali. Fadilat cukup banyak di dalamnya. Jadi, kita kejar sekadar yang kita termampu. Yang mana diberitahu waktunya, yakni waktu solat sunat tarawih itu bermula bila? Kemudian daripada sembahyang isyak hingga keluar fajar. Kemudian maksudnya selepas daripada isya dah boleh mula sampai bila berakhir sampai terbit fajar solid, maksudnya sampai subuh esok. Sama-sama dengan imsak. Tapi dia kena mula lepas solat isya dan solat solat ba'diyah, solat sunat ba'diyah isya. Tetapi kalaulah kata hari itu terajin nak buat seorang-seorang, dia lepas maghrib dia buat siap dah tarawih. Buat 8 sementara nak tunggu isya, sat lagi elok habis 8 isya pun masuk. Maka tarawih dia tidak sah. Tarawih dia tidak sah. Walaupun tarawih itu datang setahun sekali hanya dalam bulan Ramadan, tapi dia ada waktu yang Allah Taala sukat untuk dia. Allah Taala tentu untuk dia. Waktunya bermula daripada lepas solat isya. Kalau kata kita lepas main isya pukul 12 tengah malam pun, 12 tengah malam lah baru bermula. Kalau kita main isya pukul 3 pagi pun, 3 pagi lah baru bermula tarawih kita. Tidak boleh solat sunat tarawih dilakukan dahulu daripada solat isya. Tak sah. Ada yang buat lepas maghrib. Katanya lepas isya ada musafir nak ke mana-mana. Boleh tak nak buat siap-siap? Tak boleh. Syarat utama dia kena lepas solat isya. Sebab tu dia tak letak waktu. Dia berapa. Tapi dia letakkan masa ke mana pun. Tunaikan dahulu solat fardu isya. Kalau nak buat solat sunat ba'diyah, maka dahulukan dulu ba'diyah. Jadi kalau solat sunat ba'diyah isya ni memanglah di antara afdal yang kita dah bicarakan tentang solat sunat rawatib. Dia mu'akad yang dituntut oleh Allah. Kemudian kita tambahkan lagi mu'akad. Kita susunkan mu'akad lagi dengan solat sunat tarawih. Kita cantikkan lagi dia, kita tutupkan dengan solat sunat witir. Itu di antara keindahan-keindahan yang berlaku hanya pada bulan Ramadan sahaja. Jadi dia kata, siapa yang buat dulu tarawih sebelum isya, maka solatnya tidak sah. Kata kita nak beli, kata kita hari tu letih. Kita letih. Kita sembahyang isya dah siap, kita tidur dulu. Tak larat nak pergi ke surau pun tak larat, nak pergi ke masjid pun tak larat. Tidur dahulu. Bangun tengah malam. Bangun tengah malam mungkin untuk bersahur lah. Tengok jam 3 pagi. Nak sahur mungkin kita nak takhirkan tasahur kita. Boleh tak kita nak buat tarawih waktu tu? Boleh. Boleh kita lakukan tarawih pukul 3 pagi.
Sebab waktu luput tarawih iaitu terbit fajar sadiq. Okey, kalau di antara tu kita dah jaga tengah malam ni. Nak buat tahajud ataupun nak buat tarawih yang paling baik. Paling baik buat tarawih. Kalau kita tak buat dia semalam. Nah? Sebab tu saya kata istimewa dia sebab dia main setahun sekali. Sedangkan tahajud ada hari-hari. Nah? Tarawih dia main setahun sekali. Kita terjaga tengah malam. Tak sembahyang apa? Sembahyang malam tak sembahyang tarawih. Boleh dia nak buat waktu tu? Boleh. Buat tarawih. Sebab kalau diberi pilihan, ini kata ulama fiqh, kalau diberi pilihan di antara tahajud atau taubat atau hajat dan sebagainya dengan tarawih, maka utamakan tarawih sebab kita tak buat lagi semalam. Tapi kalau kita dah buat lagi cantiklah, maka kita hiaskan dengan solat-solat sunat tahajud tu. Nah, kalau tak buat lagi semalam, elok buat tarawih kerana dia diutamakan. Tetamu yang hadir setahun sekali ini lebih diraikan daripada hak yang berada hari-hari. Itulah maksud kata-kata ulama fiqah. Jadi boleh terima di akal, nah. Dan kemudian kelebihan dia, nah, kelebihan tarawih ini adalah ia dituntut secara berjemaah. Sebab itulah saya kata bila mana ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab apa saat mai, saat tak mai? Jemaah kadang tak mai lama, nah. Nabi kata bukan aku tak mau berjemaah, tetapi aku bimbang benda ini akan jadi satu kefarduan, nah. Satu yang difardukan kepada kamu. Bila satu yang difardukan, dia lebih memberatkan kamu, menampakkan Islam itu syadid. Kerah, syadid ni kerah. Nah, mengerasi umat-umat dia, paksa suruh buat ibadah. Jadi Nabi tak mahu macam tu. Nah, maka terpulanglah kepada kita untuk mengatur masa kita. Tengok kesihatan, kadang-kadang bulan-bulan lain sihat, mai bulan Ramadan sakit. Jadi dah bulan-bulan lain tak ada mai penyakit tu. Okay, mai bulan Ramadan dia duduk seram sejuk, dia mula nak kebatang tu. Dia nak pening kepala, dia nak angin satu badan. Dia mai lah, yang bulan lain tak ada. Bulan tu dia mai. Tu ni anugerah juga Allah bagi lah. Hari-hari lain tak sakit lah kutu, hari tu sakit. Itu ikutlah. Kalau kata kita lagi usaha kita lagi kuat untuk dekat diri dengan Allah, Allah Ta'ala akan lagi kuat uji kita. Lagi kita melangkah selangkah kepada Allah, 1,000 langkah Allah peluk kita. Tapi dakapan Allah ini melalui rahmat dan ujian. Nah, kita terima lah. Ini di antara dugaan yang Allah bagi dekat aku. Berminta doa pada Allah, nanti habis-habis puasa ni aku nak pergi hospital. Lalu ni tak mau nak puasa dan nak raya sah. Lagu tu lah. Habis-habis puasa, penyakit pun hilang bersama makanannya. Baik. Dan dia kata, paling utama berjemaah. Kalau nak berjemaah ni, di mana yang paling utama? Masjid lah. Nah, siapa yang berjemaah di masjid adalah yang terlebih baik daripada berjemaah di surau. Dan berjemaah di surau adalah terlebih baik daripada berjemaah di rumah. Nah, berjemaah di rumah adalah lebih baik daripada sembahyang seorang-seorang di rumah. Dan sembahyang seorang-seorang di rumah adalah lebih baik daripada tak sembahyang langsung. Macam itulah. Kita tahulah, kita tahu kita mungkin ada di tingkatan-tingkatan ni. Nah, kadang-kadang kita malah ni rasa tak larat lah nak pergi. Nak buat sendiri di rumah, ya boleh. Nah, sebab kita tahu tetamu yang datang setahun sekali. Nah, kita nak raikan kedatangan dia, kita buat di rumah. Lepas Isya tu buat sendiri, nah. Sebab ada hadis yang Rasulullah buat sendiri di rumah. Dia buat secara bersunyi-sunyian, tambah di antara 10 yang terakhir tu baginda akan lebih bersembunyi. Tahu pasal siapa Nabi sorok sampai tahap tu? Bukan sekadar alasan takut jadi wajib, tapi dia baca surah panjang-panjang sampai dekat nak terbit fajar solid. Sampai dia berhenti, dia bersahur. Habis-habis sahur, masuk waktu subuh. Pasal tu dia buat sorang-sorang. Kita berbeza. Nak buat sorang-sorang lagi cepat daripada pergi masjid. Tak larat ni, pancor panjang sangat lah.
pernah dapat imam berlagu berdengung-ngung. Kita pun sama berdengung-ngung. Maka dia kata Nabi ni alasan dia, dia bagi alasan dia tak mau bagi Islam tu nampak syadid. Tapi sebenarnya bagi dia baca surah panjang-panjang. Nah, lepas tu bila sahabat ni yang kata sahabat yang suka mengintai kepada Nabi, Anas bin Malik, ya, dia pasal duduk dengan Nabi lah. Dia kata dia boleh bawa di dalam 10 hari 30 juzuk. 10 hari 30 juzuk. Okey, kita tahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pandai baca tak? Dia ada surat tak? Dia tak ada lembaran depan dia. Dia boleh baca. Dia boleh membaca tapi dia tak reti baca di surat. Kerana Al-Quran tu ada di dada dia. Bukan terus saja baca. Kesiannya dia kan. Hebatnya dia. Kasihanlah padanya. Rahmatilah dia ya Allah yang sentiasa memberi rahmat. Kalau kata tulis lagi, dia tak pandai tulis. Kan dia terkenal dengan ummi. Jadi maka dengan sebab tu, bila mana ada kalimah-kalimah yang baru datang, yang Jibril bawa dari wahyu pada daripada Allah, Jibril akan datang bukakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu sama-sama bertadarus. Biasanya bulan Ramadhan lah Jibril akan turun bertadarus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari baginda dihabiskan dengan tadarus Al-Quran. Itu kita ni nak tadarus bukan lama mana tu, 2 jam lah. Tu pun punya lena lah, tergigit lidah-lidah. Punya lena sementara nak tunggu turn sampai kan. Dalam duk semak tu, dalam semak tu dia piu. Nah, macam giliat kita nak baca tak berbunyi pun rupanya dia lena. Nah, aku nak ni muka sorak apa-apa ha, aku lena. Allah lemahnya, nah lemahnya kita, lemah tu iman, nah iman kita terlalu lemah. Nampak macam mana tu? Nah, tongkat biji mata. Kalau kat, hari yang mengantuk tu, cuba ambil tidur. Balik-balik rumah dia jergin terbeliak dia kata. Yang punya nak lena tadi depan Quran tu nak lena sangat-sangat. Nah, tutup-tutup Quran dapat-dapat satu topik, sudahlah dia sembang. Nah, hilang habis yang mana nak terlena sangat-sangat tadi tu. Tidak jenuh mangkit bebek semayang. Basuh muka, basuh muka, basuh muka. Nah, dia nak kencing pun time tu lah. Okey, baik. Ini tuntutan di dalam berjemaah. Nah, itu yang sebaik-baiknya. Kalau tanya di mana? Di masjid adalah lebih afdal. Nah, kalau kata kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, maka dia kata buatlah dalam masjid. Sebab apa? Sayyidina Umar, dia juga dengan para-para sahabat pada zaman pemerintahan dia, masa dia jadi Amirul Mukminin tu, dia ajak semua sahabat-sahabat melakukan di dalam masjid. Buat dalam masjid. Di antara yang mensyariatkan secara teguh sembahyang sunat tarawih ialah dalam pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Itu yang boleh jadi ada 23, ada 33, ada 8. Okey, saya kita akan bicarakan tentang waktu-waktunya ya. Dan bilangan rekaan dia, kita tengok bilangan rekaan. Iaitu bilangan rekaan tarawih ini 20 rekaat, tiap-tiap 2 rekaat membaca tahiyat dan memberi salam. Maka tiada sah dikerjakan 4 rekaat sekaligus dengan 1 salam. Tak boleh nak direct macam kita belajar itu witir. Nabi ada buat 5 rekaat terus. Kan? 1 salam. Nabi buat terus direct terus 5 rekaat. Nabi bagi 1 salam tanpa duduk. Maksudnya Nabi tak duduk tahiyat pun. Terus 5. Nah. Boleh dibuat secara sekaligus. Ataupun kita nak buat 3, nak direct secara sekaligus. Boleh. Nah, tanpa duduk tahiyat awal direct saja. Nah, tetapi untuk solat sunat tarawih tak boleh direct 4. Tidak sah.
dia kena buat dua rakaat satu salam, dua rakaat satu salam. Jika tidak, dia tak jadi tarawih. Jadi saya beritakan tarawih itu maksud apa? Rehat. Nah, tarawih itu maksud rehat. Maka dia kata ini di atas satu qaul, satu pendapat yang mengatakan 20 rakaat. Nah, dia tak ada satu hadis sahih yang cerita berapa rakaat betul-betul ni. Sat lagi main sahabat ni, dia akan cerita banyak ni. Main sahabat ni macam ni. Maka apabila menemui oleh Imam Asy-Syafi'i beberapa hadis cerita tentang rakaat, Nabi buat solat sunat tarawih tapi tak cerita berapa rakaat. Yang ada Nabi buat tarawih. Setiap malam dalam Ramadan Nabi buat tarawih, tak cerita berapa rakaat. Nah, bila tak cerita berapa rakaat yang Nabi buat, maka sahabat buat. Sahabat ada buat. Begini 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 begini. Nah, lepas tu Imam Syafi'i ni tugas dia yang kita nak jadikan imam mazhab kita, ikutan kita, tugas dia mencari, menyelidiki mana satu rakaat yang paling afdal nak buat. Nah, itu yang dia kata pengembaraannya ni, dia duduk di Madinah untuk beberapa tahun. Dia kata ru'aituhu, dia kata ru'aitu, aku dapati, aku lihat, aku tengok bil Madinah yaqumuna bi 39. Aku pergi di Madinah, aku duduk di Madinah, aku dapati orang penduduk-penduduk Madinah ni, penduduk Madinah adalah penduduk yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu menunaikan solat sunat tarawih sebanyak 39, iaitu 39 rakaat. Ha. 39 rakaat. Banyak. Termasuk witir lah dalam 39. Kita yang 23 ni pun jenuh juga no? Dia kata penduduk Madinah, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mereka buat 39 rakaat. Lepas tu dia pergi ke Mekah, dia kaji pula ulama-ulama di Mekah. Nah, wabima kata, dia kata, dan bila aku sampai di Mekah, dia kata, aku tengok tarawih itu bisalasin wa ishrina raka'ah. Aku dapati di Mekah pula mereka buat salasin, 3 wa ishrin dan 20. Maksudnya 23 raka'ah dia dapati di Mekah. Wahuwa ahabu ilai, kata Imam Syafi'i, aku suka yang ni. Aku suka yang 23 raka'ah. 23 raka'ah termasuk detail lah. Nah, terawihnya 20, 3 lagi witir. Aku suka yang ni, kata Imam Syafi'i, hak yang 23 saja. Kenapa dia suka hak yang ni? Dia kata kerana diambil daripada warid, hadis yang dibawa datang menceritakan tentang Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab melakukan solat sunat tarawih 23 rakaat. Dia duduk di Mekah dia buat 23, dia duduk di Madinah pun dia buat 23. Sampai akhir hayat dia buat 23. Mana mai 8 pula? Mana mai 8? Okey. 8 tabi'in menguraikan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dia tak turun. Kalau Allah Taala turun, dia jadi hukum qat'i. Macam Zuhur tak dapat, tidak kena buat 4. Kecuali musafir jamak qasar tu. Nah. Tak ada kompromi lah, tak boleh nak potong-potong dah. Kecuali dia kata kalau subuh tak dapat tidur, kena buat 2. Nak potong apa pun tak boleh. Maghrib pun tak boleh, kita nak ringkaskan. Tak boleh nak qasarkan. Nah. Tetapi untuk solat sunat, Allah Taala tak buat turun. Ini berapa rakaat, berapa rakaat tak buat turun. Bila Allah tak turunkan, maka dia tak jadi hukum qat'i. Nah. Hukum qat'i ini hukum yang termaktub dalam Al-Quran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak menghukumkan. Nabi pun tak letak berapa-berapa rakaat. Bila mai kepada ulama-ulama terkemudian, mendapati ada keuzuran di kalangan jemaah. Maka ulama-ulama fuqaha pun menciptakan sekurang-kurangnya untuk melakukan solat sunat tarawih, maka eloklah dibuat 8 rakaat. Kalau ni cerita habis penyegan.
kita lah. Nah, yang tu buat lepas kaki kan di balok lah tu. Mai pi masjid ni okey berapa sini ah? 23 tak apa lagi 8 balik. Baliklah kadang-kadang rasa rugi tu. Kita dah jalan balik kena menyinggah tentang balasah. Dengar mu depak buat 23 sudah dah. Aku apa dapat? Dapat dekat 8. Tapi terawih jugalah. Kan? Kalau buat 4 pun terawih jugalah. Dapat juga sebab sebab dia tidak dimaktukan pada mana-mana kita yang kata kena buat 23. Cuma daripada hadis yang saya baca tadi lah. Ha? Dia kata bila mana Imam Syafi'i ni dia kaji tengok. Pasal apa Mekah buat 23 sementara Madinah buat sampai 39. Ya? Apa beza di antara Mekah dengan Madinah? Di Mekah syariat juga turun. Kalau nak ikut awal-awal diturunkan syariat Al-Quran di Mekah, no? Berakhirnya di Madinah. Kemudian kefarduan berpuasa turun di Madinah. Dan Nabi beribadah, Nabi lebih banyak duduk di Madinah apabila datangnya satu-satu syariat, satu-satu hukum. Ha? Cuma Nabi tak menyatakan berapa-berapa. Bila Nabi tak menyatakan berapa, maka sahabat abang. Macam sahabat yang duduk dekat ni, dia tak cerita Abu Bakar buat berapa lah. Tak ada hadis yang cerita Abu Bakar buat berapa, hanya cerita Umar. Nah, Umar kata, aku orang yang terdekat dengan Rasulullah, aku tahu dia buat banyak orang. Maka sempurnakanlah menjadi 23 rakaat. Namun, untuk memudahkan jemaah, jangan bagi lari sampai tinggal makmum dengan Bilal di atas surau tu, buatlah 8. Buat 8, ramailah sekitar, ramai mula. 8 pun, dia pun lari juga. Nah. Kalau hak yang lari tengok dia, kau muslimut yang lari dulu. Muslimah dah ramai lagi, muslimut lari dulu. Kita ni fikir tak kalah period ke orang lelaki ni. Nah? Takkan buat kuih raya kot. Nah? Wallahualamlah, mungkinlah adalah pekerjaan-pekerjaan yang lebih berhajat daripada solat sunat tarawih. Nah? Dan katanya kata Imam Al-Amr Al-Imrani dia menyebut, nah ni saya baca matan dalam kitab saya, nah anna nabiy sallallahu alaihi wasallam bihim bi 20 rakaat fi lailatil ula falamma kana fi lailatil thaniya kharaja fajtama'a an-nas ilayhi wa katharu falamma kana fi lailatil thalitha ijtama'a an-nas falam yakhruj ilayhim falamma kana min al-ghad qala qad araftu istami'a lakum walakin lam yaqani. Okey, baik. Ini satu hadis, nah tak ada dalam kitab perempuan, ada dalam kitab saya cuma nak kongsi saja, nah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan solat sunat tarawih. Ada yang mengatakan Nabi buat 20 rakaat. Nah, dengan para sahabat pada malam pertama dia buat 20 rakaat. Kemudian pada malam yang berikutnya, nah, dia tak keluar. Lepas tu keluar lagi baginda untuk tarawih. Maka orang-orang semakin banyak kerana Nabi keluar, Nabi dia tengok Nabi keluar, dia berkumpul makin banyak. Kemudian pada malam seterusnya mereka berkumpul di masjid untuk menunggu solat bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar menemui kami. Nabi tak keluar. Ramai dah. Nah, Nabi tak keluar. Maka tak kala esok harinya beliau bersabda, saya betul-betul mengetahui perhimpunan kamu sekalian pada malam tadi dan tetapi tidak ada yang menghalangi saya untuk keluar menemui kamu sekalian kecuali saya takut bahawa solat tarawih itu diwajibkan atas kamu sekalian. Ha, tu dia. Nah, dia kata, aku tahu apa semua ramai dia tunggu aku. Nah, untuk sama-sama sembahyang berjemaah. Kata, sari keluar, sari tak keluar, sari keluar. Kita jangan buat sari keluar, sari tak keluar. Hak yang tak keluar tu bimbang kita tak sembahyang terus. Nah, dia tak keluar tu, saya kata dia tak keluar tu, dia baca setengah juzuk, satu juzuk. Nah, setiap-tiap satu rekaan, satu juzuk. Kita ni dia kata satu juzuk. Kalau kata imam tu bawa satu muka surat, kita senak perut dah. Nah, jadi kalau kata dengan baginda sallallahu alaihi wasallam tu, dia tak keluar bersebab dia kata, aku tak mau, dia kata, aku takut, dia kata, kalau aku keluar sehari benda tu jadi wajib dengan apa. Maka dengan sebab itu Nabi tak keluar untuk bertemu. Bukan dia nak abang kata sembahyang tarawih itu lebih elok dibuat secara bersendirian. Eh? Okey. Ada juga yang lakukan solat sunat tarawih ini lebih banyak daripada itu. Ada yang buat sampai 69 rakaat. Nah, kalaulah puan-puan dengar,
mana-mana tempat buat 69 rakaat ni, kata hai sesak tu dah. Ada. Ada hadis. Nah, ada hadis menceritakan dia buat sampai 69 rakaat. Kata ni orang-orang hebat lah, nah, depa cari hadis. Jumpa hadis ni pembuat, jumpa hadis ni pembuat, nah. Beramal terus dengan apa yang diperolehi. Jadi kita yang dok buat 8 dengan 20 ni, jangan kata orang yang buat banyak tu tak betul, nah. Dibimbangi kita lagi tak betul daripada depa. Okey. Dan apabila solat sunat tarawih itu dibuat secara berjemaah, maka sunat dinyaringkan bacaannya berderah. Macam kita sembahyang isya, macam kita sembahyang maghrib, macam sembahyang subuh. Itu kalau secara berjemaah lah, sunat dinyaringkan baca kuat-kuat, ha? Jangan dibaca secara perlahan, tapi dalam bulan puasa saja. Dan sebaik-baiknya hendaklah dibaca ayat-ayat daripada petikan Al-Quran bermula daripada surah Al-Baqarah, diakhiri dengan surah An-Nas. Maka yang terbaiknya pada akhir malam terakhir dalam bulan Ramadan itu dikhatamkan 30 juzuk. Kalau boleh buat khatam pada malam terakhir itu dengan 30 juzuk, sempurnalah solat kamu seperti solat tarawih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalaulah ada kemudaratan makmum yang duduk di belakang. Mudarat makmum yang duduk di belakang makna dia tak larat nak berdiri lama, nah. Hendaklah kamu raikan. Ini Nabi pesan. Kalau nak baca panjang-panjang, duduk seorang-seorang baca panjang-panjang. Tapi kalau secara berjemaah, kita tahu ada di kalangan makmum jemaah kita ni yang sakit, nah, yang wuduknya tak tahan lama, yang tak boleh silap makan sikit sirik-birik, okey. Hendaklah diraikan, maknanya jangan baca panjang-panjang, nah. Bagi peluang dekat dia untuk ikut berjemaah dengan kita dan baca sekadar yang perlu. Janganlah terlampau pendek, nah. Sampai hanya baca satu ayat semata-mata, nah. Baca kata Ustaz Adhari terus baca surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allah. Surah Al-Baqarah. Kan? Nah? Terlampau, janganlah sampai tahap tu punya pendek. Tapi berpatut padan, nah? Berpatut padan. Itu dia kata. Sebab apa? Sebab nak meraihkan bulan Ramadan. Okey. Sebaik-baiknya, ini sebaik-baiknya dalam bulan Ramadan, sebaik-baiknya pada malam awal dibacakan surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa? Sebab meraihkan turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Surah pertama yang diturunkan di dalam bulan Ramadan adalah surah Al-Alaq. Okey, tradisi. Tempat tu memang kalau dia pembawa Al-Hakumut Takathur. Surah Takathur saja. Apalah, ikut tradisi. Tapi kalau nak ikut sunat, maka disunatkan membaca surah Al-Alaq. Nah, sebab meraihkan turunnya Al-Quran, yakni surah yang pertama diturunkan dalam bulan Ramadan adalah surah Al-Alaq. Okey. Jadi dia kata, bacalah seringan-ringan ayat yang makmum boleh tanggung. Tu yang duk baca qul huwallahu tu, nah. Okey, ada juga ulama tanya, nah. Kita nak meraihkan bulan Ramadan ini dengan membaca 30 juzuk Al-Quran. Boleh tak kalau kata kita baca tiga qul? Tiga qul kan dia mempunyai mewakili 1/3 daripada Al-Quran. Qul huwallahu ahad, dia 1/3 daripada Al-Quran. Qul a'udzu birabbil falaq, 1/3 daripada Al-Quran. Qul a'udzu birabbin nas, 1/3 daripada Al-Quran. Baca tiga tu, jadilah 3/3. Dapatlah 30 juzuk. Adakah pahala sama? Tak, tak sama. Nah, tak sama. Tetap kalau siapa baca banyak, banyaklah dia memperolehi. Kalau baca sikit, sikitlah dia, nah. Okey. Sebenarnya waktu imam baca surah yang panjang tu,
kita makmum ni sunat dengar. Maka ketika ini Abu Mansur Al-Maturidi dia kata dibimbangi waktu jemaah yang mendengar imam membaca dengan bacaan yang panjang tu dibimbangi makmum terlena atau terlupa atau ter dan sebagainya. Dari kalau dengar lama-lama dia tak fokus pada bacaan, dia fokus pada benda lain. Otak kita yang selalu fokus kat benda lain ya, dibimbangi keluar. Keluar daripada solat sunat tarawih. Keluar tu fikirlah, turun tingkat tak buat lagi, kira raya tak beli lagi, nah. Rumah tak cat lagi. Banyak cerita lain kan, ingatlah. Maka ketika tu dibimbangi dia akan hilang daripada solatnya, nah. Takut jadi musyaqqah kepada mereka di dalam sembahyang. Duduk pula di belakang dia imam, mula dia nak berada kat imam tu lah. Baca panjang sangat kan, baca apa panjang-panjang. Tengoklah kami di belakang ni lah. Jadi kalau macam tu, tak usah marah kat Tok Imam tu. Tok Imam tu nak buat pahala. Ha, sembahyang di rumah seorang-seorang, baca qulullah tiap-tiap rakaat. Boleh? Boleh, nah. Jangan marah kat orang, nah. Kata, maka tiap-tiap empat rakaat dinamakan satu tarawih. Ha, tiap-tiap empat rakaat ini, dua rakaat satu salam, dua rakaat satu salam, dapat ada satu tarawih. Okey, kita makin pula buat lagi. Dua rakaat satu salam, dua rakaat satu salam, jadi lapan. Dapat dua, dua tarawih. Nah. Ha? Diselangi dengan tazkirah. Nah, yang ni kira zaman Rasulullah tak buat, zaman sahabat tak buat. Maka diciptakan oleh ulama. Ulama buat. Daripada hangpa nak duduk lena ganga saja, dengar sat tazkirah. Bila tazkirah pun dia pemakan lama sangat air ini bercakap. Ada tempat yang dia buat sembahyang lapan, berhenti tazkirah, sambung pula. Ada yang buat macam tu. Kan, yang tu bahaya. Ayam berhenti tazkirah tu, kau boleh cabut balik. Ha. Ada yang buat empat, berhenti tazkirah, buat, lepas tu sambung lagi empat. Yang ni, sebenarnya zaman Rasulullah tak ada, zaman sahabat pun tak ada. Tapi diciptakan oleh ulama. Beringat daripada hari-hari kita berlalu dengan kosong macam tu saja, maka elok diisi dengan tazkirah. Maksud tazkirah ni peringatan. Demi peringatan yang dia bagi, ingat dekat kita. Kita kan selalu lupa, ha? Dan kemudian sembahyang witir kemudian daripadanya. Habis selesai, sunat terus kita sambung dengan witir. Ha? Disunatkan habis-habis daripada kita buat sembahyang tarawih tu, sunat sambung. Jadi, ada orang kita yang dia tak mau buat lagi witir. Alasan dia macam ni. Dia nak bangkit buat sembahyang tahajud mungkin. Jadi dia habis-habis 20 tu, dia berhenti, dia balik. Dia nak sambung di rumah. Esok sebab dia nak buat tarawih, dia nak buat tahajud, hajat, taubat dan sebagainya. Jadi dia nak tutup dengan witir esok. Boleh. Tetapi lebih afdal bulan Ramadan tutup tarawih dengan witir. Esok bangkit tak payah buat. Buat lain dulu. Hak lain semua buat. Ha? Bangkit tak payah buat. Lebih cantik, lebih mulia, lebih afdal, lebih istimewa kalau kita buat bagi peselesai yang malam tu. Ha? Tutup tarawih itu dengan witir. Tapi kalau tak mau, dia nak balik buat di rumah dia, maka boleh. Ataupun dia nak sambung sebanyak-banyak witir. Sebanyak-banyak witir sebelah rakaat kan. Kalau dia buat secara berjemaah, Tok Imam ni buat tiga saja. Dia nak buat sebelah. Okay, dia lebih balik buat kat rumah. Ha? Terpulanglah di atas kemampuan seseorang tu. Ha? Tu saya kata, dibimbangilah bila sampai rumah lagi, tak boleh kata apa pula. Ha? Jumpa pula dengan Cok Kodok tadi, tak umpah makan, umpah busy. Ha? Tapi kalau kata nak ikut para sahabat, memang satu malam satu juzuk, nah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam satu malam satu juzuk, dan yang terlebih afdal diulangi dengan surah Ar-Rahman, surah Insan, surah Al-Ikhlas, nah. Kalau kata tak boleh bawa satu malam satu juzuk, maka eloklah diulang-ulangi dengan surah Ar-Rahman, surah Al-Insan dan surah Ikhlas.
Kalau kata tak boleh juga, eloklah dimulai dengan takasur yang selalu kita nak bawa. Diakhiri dengan al-masad, diselangi dengan al-ikhlas. Itu yang kita nak buat. Ada tempat yang dia buat takasur, bermula dengan takasur, berakhir dengan masad. Diselangi pada tiap-tiap rakaat kedua dengan surah al-ikhlas. Tak boleh juga surah tu pun bawa lah qul yaqulhu tiap-tiap rakaat. Sah tak? Sah. Tak boleh juga. Tak sah bawa terus bawa Fatihah saja. Sah tak? Sah. Nah, sah. Mesti nak tengok apa benda-benda yang apa tak boleh. Nah. Tengok juga. Tak sah sembahyang terus. Dosa tak kata sembahyang terus? Tak dosa. Kan? Dosa sembahyang terus. Ang pandai sangat kan? Hak nu tak boleh, hak 8 tak boleh, 12 tak boleh, 10 tak boleh, 23 tak boleh. Ha tak sah sembahyang terus senang. Nah. Dan ni hal Islam, nampak lima tu. Lima waktu pun orang tak sembahyang, elok ditalkinkan kepada dia. Hidup pun tak guna. Nah? Ha. Okey. Dan sunat di bawah kunut. Ha. Dan sunat di bawah kunut. Yakni pada witir nisfu yang keduanya daripada Ramadan. Witir nisfu yang keduanya, 15 ke atas. Ha? 15 ke atas. Kalau kata nisfu yang pertamanya 1 hingga 15. Kalau nisfu yang keduanya 16 hingga akhir. Itu dipanggil nisfu yang keduanya. Cantiklah kat situ 15 ke atas. Sat lagi balik pergi rojok-rojok apa dia lah. Nisfu yang kedua. Ya. Atas daripada 15 Ramadan. Maksudnya hari 15 tu tak buat lagi, hari ke-16. Baru dimulakan sunat qunut. Sunat dibaca qunut pada witir yang satu tu, yang tunggal, yang terakhir tu. Bawa dia. Nah, yang mana qunut ni, dia tidak terikat qunut ini hanya pada Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Dia tak terikat. Tetapi, dia boleh kita bawakan dengan doa qunut yang tersendiri, yang apa-apa yang kita nak buat. Contoh dia, qunut nazilah. Nah, qunut nazilah yang pernah dibawa oleh Nabi SAW. Apa dia kepentingan qunut ni? Nah? Ni yang boleh main kepada Imam Syafi'i. Dia letakkan di dalam solat subuh. Nah? Qunut di dalam solat subuh. Yang ni selepas daripada iqtidal. Pada rekaat yang kedua. Untuk witir, rekaat yang menunggal terakhir. Selepas yang tidak dibaca qunut. Okey. Saya pernah baca tafsiran BTNB surah Al-Hasyr. Ingat eh? Nah? Surah menceritakan tentang pengusiran kepada puak-puak Yahudi Bani Nadir. Nah? Nabi nak usir ni. Dan sepanjang tempoh itu selama sebulan berturut-turut Nabi baca qunut pada 5-5 solat waktu baginda bersama dengan para sahabat. Pasal apa? Nabi memang berhajat sangat-sangat agar Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Muttalib itu memang patut-patut dilaknati mereka ni. Allah Ta'ala nak minta azab dia, minta izin. Hantar mailah. Tenteramu ya Allah hantar mail dekat mereka ni. Jahat sangat Yahudi ni. Nabi buat selama sebulan qunut ni atas hajat yang bersungguh-sungguh. Surah Allah Ta'ala angkat main anjing semua gigit dia baru. Yang ini Yahudi. Nah, okey. Kita bila kita buat qunut itu hajat. Hajat yang dia bawa datang mengikut perbuatan yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, setiap Ramadan yang datang membawa bersama rahmat tarawih rezeki kepada kita untuk bersolat. Pada witir yang terakhir 15 ke atas, di antara disebutkan itu adalah hari-hari yang dikatakan maghfirah, pengampunan daripada Allah. Hajat kita Allahumma hdini fi man hadai wa'afini fi man afai, minta kepada Allah. Ya Allah, hang tunjukkanlah kepada aku jalan yang lurus, pimpinilah aku.
bimbinglah aku, tunturlah aku di atas jalan hidayah-Mu. Ha? Itu yang kita buat tu. Sebab apa? Sebab Nabi pernah buat. Ha? Pada tarawih 15 ke atas. Nabi buat sebab berhajat sangat-sangat agar diri kita ini sentiasa di dalam pimpinan, bimbingan Allah Ta'ala. Wa'afini fiman afid. Minta Allah Ta'ala bagi kesihatan. Maksudnya apa? Aku nak meneruskan hari-hari terakhir dalam Ramadan. Afid. Afiatkan aku, sihatkan tubuh badan aku seperti mana engkau beri kesihatan kepada orang yang lain juga. Nah, hajat dah, berhajat dah kepada kesihatan, berhajat sangat-sangat. Berhajat dah kepada petunjuk Allah, berhajat sungguh-sungguh. Nah, jadi sudahlah kita bawa pula tu pada 15 yang terakhir ini disebut sebagai hari-hari maghfir, hari-hari pengampunan daripada Allah. Okey, bila ditambahkan ada imam yang tambah dengan qunut nazilah kan? Qunut nazilah ini di atas qunut yang benar-benar berhajat untuk menumpaskan orang-orang kafir yang sedang menzalimi umat-umat Islam. Kita baca. Kita baca. Itu perbezaan dia. Dan qunut nazilah macam satu-satu ketika dahulu Imam Haramain hari ini akan mengisytiharkan mana-mana masjid diminta melakukan membaca qunut nazilah. Boleh buat setiap waktu. 5 waktu ni boleh buat. Waktu bila? Rekaat yang terakhir, tempat yang sama, yang ni bangkit daripada rokok, iaitu selepas nanti, selepas tidak. Boleh buat selama 5 waktu. Penuh. Nah, untuk tempoh sebulan. Lepas tu kita dengar reda sikit. Kita dengar pula Islam ni tindas, Islam ni zalimi, Islam ni hina. Nah, buat pula. Buat pula qunut, nah, qunut nazilah boleh. Dan kadang-kadang itu di atas arahan lah, di atas arahan ketua-ketua agama, ketua-ketua ulama, dia pun nanti bagi arahan dia juga. Kalau kita dah buat secara persendirian pun boleh, maka lebih baik kalau kita buat secara berjemaah. Dan kalau kata bersendirian, kita tak ingat nak baca qunut nazilah, bacalah Allahumma rini fiman hadait ni. Nah, baca Allahumma rini fiman hadait. Maafini fiman hadait. Nah, itu juga termasuk di antara qunut nazilah. Nah, kalau orang suka tanya, apa beza qunut nazilah dengan qunut biasa? Tak ada beza, sama aja, cuma perkataan sahaja. Cuma perkataan dalam qunut nazilah ni, dia lebih banyak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala hantar tentera. Kirimkan tenteramu, ya Allah. Tu dia minta sampai hantar main jin. Hantar main jinmu, ya Allah. Yang mana pernah Allah Ta'ala hantar anjing kepada puak-puak Yahudi Bani Nadir. Siapa yang ikuti kuliah tadabur surah Al-Hasyr, dia ingat balik, nah? Kan Nabi minta tolong di perkampungan Yahudi Bani Nadir, nah? Lepas tak, pelawar Nabi tidur mana-mana rumah. Lepas tak bagi Nabi bermalam dekat mana-mana. Bahkan Nabi terpaksa menumpang di tembok seorang rumah lelaki kaya, ketua Yahudi. Nabi tumpang, berehat di situ, nah? Sehingga Nabi terlena. Bila Nabi terlena, jadi di kalangan orang-orang Yahudi ni tanya, apa kita nak buat pada laki-laki yang duduk tidur tu? Rasulullah kan masuk pergi minta bantuan. Ingat tak lagi kenapa Nabi pergi minta bantuan? Sebab Nabi hantar 70 ahli Qura kepada kafir musyrikin. Kafir musyrikin ni main dekat Nabi, minta tolong dekat Nabi, kami ni nak masuk Islam tapi kami tak pandai baca Quran, hantar Ustaz yang pandai baca di kalangan sahabat-sahabat kamu. Nabi cari yang paling pandai, ahli Qura, hafiz Quran 70 orang, ambil, pilah wahai sahabat-sahabatku, sebarkan ajaran agama Allah di muka bumi ini, pergilah kamu. Tapi yang paling Nabi sedih, sahabat yang Nabi sayang-sayang tak 70 tu, semua hafiz Quran, sampai tengah jalan mereka bunuh, mereka bunuh. Sedih sangat hati baginda. Nah, Nabi pergi minta bantuan. Sebab masa awal-awal Nabi masuk ke Madinah, Nabi telah pun mengatur piagam Madinah, undang-undang, nah, garis panduan dalam Madinah. Orang Yahudi boleh duduk di Madinah tapi dengan syarat ikut perjanjian. Kalau kata Islam ditindas, kita sama-sama bagi tolong. Kalau dia kata negara Madinah ini akan berperang hampa orang kafir, aku kena tolong sama.
tetapi kafir tetap kafir. Kafir tetap kafir. Mengkhianati baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta tolong 70 orang sahabat yang aku sayang. Telah pun dibunuh. Mailah pakat-pakat tolong. Ni orang depa nak main berperang dengan kita. Ramai yang nak main perang ni. Tolong Sa'ad. Dia tak mahu tolong. Tak mahu tolong. Sebaliknya depa buat apa? Kita bunuh lelaki-lelaki yang duduk berehat tepi tembok. Siapa yang nak bunuh? Cari. Depa pakat. Carilah di antara lelaki-lelaki yang gagah. Suruh angkat ketul batu yang besar daripada tembok atas. Nak rejam Nabi daripada atas. Dah hempak dengan batu yang besar ke atas kepala Nabi, kena mati. Pakai usung ni batu yang besar-besar ni. Naik berdiri di atas tu. Nah, apabila waktu nak dihempakkan batu yang besar itu di atas kepala baginda sallallahu alaihi wasallam, Jibril hadir lalu gerak Nabi. Didatangi dua ekor anjing. Cukup besar. Besar sangat anjing tu. Anjing tu dari dia duduk dekat Nabi, rupanya Allah Ta'ala dah hantar dah tentera dia. Mai serbu dekat laki-laki yang berpegang batu di atas ni. Nah, dan akhirnya mereka katok kepala mereka sendiri. Tak boleh, mereka kata kami takut. Ada dua ekor anjing. Sebab tu di dalam kunut nazilah ada disebut tentang anjing tu. Tu asal usul kunut nazilah ni. Hantarlah tenteramu, hantarlah tenteramu. Mana anjingmu, ya Allah. Yang mana kalau kita baca hari ni, kalau kata kita nak bagi kepada Yahudi Israel ni, kita minta Allah hantarlah tenteramu. Hantar main di kalangan anjing ke, ababil ke, kirimkanlah kepada mereka yang sedang menzalimi Islam pada ketika ni. Itu kunut, kunut nazilah. Memang berhajat sangat-sangat. Jadi, apa beza dengan yang kita bawa di dalam Ramadan? Ramadan juga kita berhajat. Dalam witir yang terakhir kita amat berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita terus di atas pimpinan Allah, berada di atas jalan yang lurus, tidak tergelincir walau macam-macam godaan dugaan yang datang. Hamba tak boleh cuba aku. Hamba tak boleh bentangkan aku dengan harta kemewahan dunia kerana hati aku begitu padu untuk Allah dan juga untuk Rasulnya. Hamba katalah macam mana pun, macam yang mutakhir ini kita menerima berita agak sedih dengan penyingkiran Dr. Zakir Naik kan. Dia dah di India. Dia pun tak terima. Dia kalau balik memang habis lah. Kok India akan bunuh dia terus. Sebab tu dia main minta perlindungan di dalam Malaysia. Sebab kenapa dia pilih Malaysia? Sebab dia tahu Malaysia ni negara Islam. Tapi malangnya Malaysia ketika ini agak-agak kritikal dalam isu perkauman. Saya tak mahu cerita buat politik, saya tak pandai. Bimbang sebagai orang kata saya nak berpolitik dah. Tetapi menerusi kacamata pandangan Islam, masa tak salah kalau saya bagi pandangan dah. Bila mana dia masuk di dalam kancah politik Malaysia agak kucar kacir ketika ini, dalam kita nak menegakkan Islam, ada campur tangan orang-orang fasik, orang-orang munafik, dan orang-orang yang bukan Islam yang memang tak suka dengan Islam. Jadi bila campur tangan mereka itu menyebabkan ada suara-suara yang suruh hantar dia balik. Suruh hantar dia balik. Ini puak-puak munafik. Macam itulah yang berjaya, yang terjadi pada zaman Rasulullah di dalam peristiwa Al-Hasyar itu, pengusiran. Yahudi ini bukan asal penduduk situ, patut halau buang. Kalau kata apa tak boleh nak membantu pemerintahan Islam, untuk apa hamba duduk dalam negara Islam? Itu bila mana Allah Ta'ala, Rasulullah minta kepada Allah, akhirnya selepas sebulan Nabi buat qunut, Allah Ta'ala turunkan surah Al-Hasyar, surah penyingkiran, hambat bagi keluar Nabi Ibrahim. Itu yang Nabi pun telah pergi berperang. Diusirnya Yahudi perabih daripada bumi Madinah. Sampai bila? Sampai kiamat dia tak boleh masuk. Tapi Allahu'alam lah tentang negara kita ni. Mak menyedihkan lah kalau kata Dr. Zakir Naik diusir kembali, dihantar kembali ke negara dia. Memang mereka dah tunggu lah. Mereka dah tunggu. Bahkan puak-puak mereka ni kata
kalau kami tak atas kapal terbang tu ada rakyat naik, kami nak akan tembak daripada bawah. Punya benci. Kenapa? Kenapa benci sangat kepada rakyat naik? Kan dia sekali-sekali perhimpunan dia ada sejuta umat tu. Dia tak berhimpun sajalah. Ada yang dia islamkan, ada yang dia islamkan. Kita ni, kita tak hebat pun. Kita tak boleh nak islamkan orang pun. Kan? Diri kita pun dah terketak-ketak. Ahli keluarga kita pun tak tentu halal nak. Jadi yang ni yang jadi satu ancaman. Bila dia duduk dalam negara kita lah ni, hak bagi puak-puak pelampau yang tak suka dia duduk islamkan orang, tak maklah. Ni apa kerja dia ni, dia duduk dalam Malaysia dah kerja islamkan orang. Memang kita panggil dia untuk mengislamkan orang Malaysia nak. InsyaAllah nak. InsyaAllah. Kita terus sokong dia. Biar-biar orang nak kata dia Wahabi ke dia apa ke, yang kita tahu dia adalah Islam yang sedang menegakkan agama Islam. Ya? Okey, baik. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan sunat gerhana matahari. Ha? Sunat gerhana matahari. Okey, baik. Di sini ada satu jemputan. Jemputan kenduri daripada Kak Bib. Mana Kak Bib? Kak Bib bangun sekejap kan? Cik Mahal nak tengok.